SCP-2165 tidak bisa diambil atau diraih sama sekali. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya objek tersebut. Tidak diketahui apakah SCP-2165 merupakan sebuah makhluk berakal, makhluk tidak berakal, benda mati, atau konsep metafisika. Hal tersebut telah dianggap tidak penting oleh personel Foundation. SCP-2165 telah ditemukan telah melakukan beberapa hal atau kegiatan, sehingga dapat disetujui bahwa melampaui dan di luar sifat absolut oleh kesepakatan umum. Semua sifat alami tindakan-tindakan yang telah dilakukan olehnya telah dihapus dari segala hubungan sebab dan akibat oleh kesepakatan umum. SCP-2165 harus dibiarkan saja dengan dirinya sendiri. Objek tersebut tidak dirujukan untuk hal apapun di luar dari catatan yang ada ini. Catatan tersebut harus disimpan di dalam lokasi ekstratemporal dan ekstraspesial, seperti seharusnya di mana ia berada, layaknya apa yang seharusnya berada. Akan tidak ada pengampunan terhadap SCP-2165.